Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Senang saja nih. Ini respon Azwan Ali selepas digugurkan sebagai host Make On. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel nih. Mereka boleh cakap apa saja, dipersilahkan. Allah Maha Berkuasa, tunggu sajalah nasib mereka. Karma tuh pasti ada. Awezam ketika dihubungi berkata persoalan itu sepatutnya ditanya kepada pihak pengurusan Awezam TV yang mengambil keputusan drastik itu. Mereka boleh cakap apa saja dipersilahkan. Allah Maha Berkuasa, tunggu sajalah nasib mereka. Karma tu pasti ada. Saya tak rasa apa-apa pun, malah saya tetap kaya raya dan disambar sana sini oleh pihak produksi. Saya tak heran dan tak harap sebenarnya tawaran cepat ni, tapi saya buat demi peminat. Mereka boleh pertahankan kru dan wakil pengurusan, tapi saya juga ada prinsip hidup sendiri, jangan main-main dengan saya. Azwan berharap pihak Awezam TV tak sesekali mempergunakan orang sesuka hati dan selesaikan hutangnya secepat mungkin. Bayar hutang saya sebelum saya buat laporan polis. Sudahlah bayar cepat, jangan sesekali mengelupur mempergunakan orang. Saya tak hadap. Penonton tengok Make On sebab saya. Jangan nak kurang ajar dengan saya, mereka ingat mereka besar sangat. Mereka aniaya saya, tunggu karma yang bakal menanti. Ada benda kurang ajar sudah berlaku, jangan tanya saya, tapi saya kepada mereka apa benda kurang ajar yang saya dakwa sudah berlaku dalam pengurusan Awezam TV. Saya takkan dedahkan, tapi suruh mereka keluarkan kenyataan media. Saya bila-bila masa boleh ke balai polis dan menggunakan khidmat peguam saya. Selagi hutang saya tak bayar, jangan terkejut kalau ni jadi kes polis. Terdahulu, Awezam TV dalam satu kenyataan memaklumkan Azwan digugurkan sebagai pengacara program reality Make On musim kedua berkuat kuasa serta merta hari ini.